Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyadu an la ilaha illallah wa ta'ala syarikalah. Asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Ya ayuhaladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syaral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ayuh ikhwah, jazakumullahu khairan. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala masih dipertemukan dalam keadaan sehat wal afiat, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala masih bisa berpuasa di bulan Ramadan ini, yang kita berharap Allah Subhanahu wa taala menetapkan pahala puasa kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga kita juga berharap berjumpa dengan Lailatul Qadar dalam keadaan sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita sekarang masuk pelajaran yang ke-177. Itu kita akan bahas perhitungan waris cucu, ayah, kakek, ibu, dan nenek. Yaitu langkah ketiga, keempat, dan kelima ya. Insyaallah ta'ala. Baik, adapun yang langkah ketiga itu perhitungan waris cucu yang disebutkan oleh Ustaz Nizar Sa'ad Jabal LC MPD Hafizullah Ta'ala, masih bersama kita beliau Hafizullah Ta'ala, semoga Allah memberikan manfaat kepada kita semua dari kitab yang beliau tulis ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan pahala yang besar bagi penulisnya, mengampuni dosa-dosanya, dan juga mengampuni dosa-dosa kaum muslimin secara umum. Amin ya rabbal alamin. Baik, beliau di sini Hafizullah Ta'ala mengatakan langkah ketiga adalah perhitungan waris cucu. Ada tiga kaidah dalam perhitungan warisan cucu. Ada tiga kaidah dalam perhitungan warisan cucu yang harus diperhatikan. Yang pertama, jika anak perempuan wafat sebelum pewaris. Ini misalnya pewaris anak perempuan, dia punya anak perempuannya sudah wafat terlebih dahulu, maka anak keturunannya tidak ada hak waris. Kalau dia punya anak perempuan itu punya anak lagi, cucu-cucu lagi, dan cucu dari anak perempuan dan anak perempuan sudah meninggal duluan sebelum pewaris, maka keturunannya tidak mendapatkan warisan. Yang kedua, jika anak lelaki wafat sebelum pewaris, maka anak keturunannya mendapat hak waris dari kakek atau neneknya. Misalnya si A punya anak lelaki, anak lelaki ini punya anak lagi, atau cucunya si A. Kemudian anak laki-laki si A ini meninggal, tinggal cucunya. Maka cucu dari anak lelaki ini mendapatkan warisan dari si A ini, atau dari si kakeknya ya. Yang ketiga, cucu lelaki dan cucu perempuan dari anak lelaki mendapatkan waris dari kakek atau neneknya jika kakek atau nenek tersebut tidak memiliki anak lelaki. Cucu lelaki dan cucu perempuan dari anak lelaki mendapat waris dari kakek atau neneknya jika kakek atau nenek itu tidak memiliki anak lelaki. Jika memiliki, maka warisannya gugur karena anak lelaki lebih dekat kepada pewaris daripada cucu. Ya, mungkin ada kemungkinan anak lelakinya lebih dari satu misalnya, atau cucu lelaki atau cucu perempuan dari anak lelaki. Dari anak lelaki, dia mendapatkan warisan dari kakeknya atau neneknya.
dari kakeknya atau neneknya. Mungkin di sini ada titik ya. Ini sini titik kali. Tetapi jika kakek atau nenek tersebut tidak memiliki anak lelaki, artinya anaknya perempuan semua atau perempuan satu, jika kakek atau nenek itu tidak memiliki anak lelaki, di sini koma ya. Cucu lelaki dan cucu perempuan dari anak lelaki mendapat waris dari kakek atau neneknya. Jika kakek atau nenek itu tidak memiliki anak lelaki, jika memiliki maka warisannya gugur. Jadi mudahnya mungkin kita simpulkan, kalau si A ini punya anak lelaki, maka cucu-cucunya gugur semua. Cucu-cucunya, walaupun cucu dari anak lelaki. Paham ya? Paham. Kalau yang pertama kan, kalau si pewaris ini punya anak perempuan. Anak perempuannya wafat terlebih dahulu sebelum pewaris. Dan anak perempuan itu punya anak atau cucu. Maka cucu-cucu dari anak perempuan tidak dapat warisan. Ini yang pertama. Yang kedua, jika anak lelaki wafat terlebih dahulu sebelum pewaris. Nah, anak lelaki ini punya anak lagi atau cucu dari anak lelaki. Ya, anak lelakinya sudah wafat terlebih dahulu. Maka cucu dari anak lelaki yang anak lelakinya tersebut wafat terlebih dahulu dari si pewaris, maka dia mendapatkan warisan. Paham ya? Nah, yang ketiga, nah, cucu dari anak lelaki ini tidak mendapatkan warisan jika anak lelakinya masih hidup. Paham tidak? Paham ya? Ya, misalnya si A nih punya anak lelaki. Anak lelaki ini punya anak, laki atau perempuan, cucu si A. Maka cucunya si A ini tidak dapat warisan alias gugur karena ada anak lelaki yang masih hidup. Paham ya? Ini yang dimaksud poin yang ketiga ini dalam kaidah perhitungan warisan cucu. Karena anak lelaki itu lebih dekat daripada cucu. Ini lebih dekat daripada cucu. Dalilnya diwakilkan dalam surat An-Nisa ayat 11, Allah SWT berfirman, Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Allah SWT mensyariatkan atau mewajibkan tentang pembagian waris untuk anak-anak. Itu bagian laki-laki sama dengan dua bagian dari anak perempuan. Begitu juga di dalam hadis Abdul bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, disebutkan an Huzail bin Syurahbil qala su'ila Abu Musa ibnatin wa ibnati ibnin wa ukhtin fa qala li ibnatin nisfu wa lil ukhtin nisfu wa ti ibnu Mas'ud fa sayutabi'uni fa su'ila ibnu Mas'ud wa ukhbira bi qali Abi Musa fa qala laqad dalaltu idzan wa ma ana minal muhtadin aqdi fiha bima qad an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lil ibnati an-nisfu wal ibnati ibnin as-sudus takmilat as-sulusain wa ma baqiya falil ukhti fa ataina aba musa fa akhbarnahu bi qawli ibni mas'ud fa qala la tas'aluni ma dama hadzal habru fikum. Dari Huzail bin Syurahbil, beliau mengatakan Abu Musa al-Asy'ari pernah ditanya tentang warisan anak perempuan, cucu perempuan dari anak lelaki. Anak perempuan, cucu perempuan dari anak lelaki dan saudara perempuan. Abu Musa al-Asy'ari menjawab, anak perempuan setengah, saudara perempuan setengah. Kemudian kata Abu Musa, temuilah, coba cari Abdullah bin Mas'ud, dia akan setuju dengan pendapatku, kata Abu Musa al-Asy'ari. Kemudian Abdullah bin Mas'ud pun ditanya tentang perihal pertanyaan yang sama dan diberitahu jawaban Abu Musa al-Asy'ari. Abdul bin Mas'ud menjawab, saya akan tersesat jika jawabannya seperti itu, dan aku bukan termasuk orang yang mendapatkan hidayah. Artinya jawabannya Abu Musa kurang tepat ya. Kata Abdul bin Mas'ud, aku akan menetapkan hukum dalam permasalahan ini sesuai dengan apa yang ditetapkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak perempuan setengah, cucu perempuan seperenam, untuk menyempurnakan 2/3, dan sisanya diberikan kepada saudara perempuan. Kemudian
kata Huzail bin Syurahbil, kami mendatangi Abu Musa dan kami mengabarkan kepada Abu Musa al-Asy'ari jawabannya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Lalu Abu Musa al-Asy'ari menjawab, kalian jangan bertanya kepadaku selama orang alim ini masih ada di antara kalian. Nah, ini subhanallah, tawadunya para sahabat mengakui kadar keilmuannya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi dalam hadis ini disebutkan pembagian harta warisan untuk cucu perempuan dari anak lelaki akan berbeda-beda sesuai dengan kondisi dan komposisi ahli waris yang ada. Ada 4 kondisi pembagian untuk cucu perempuan. Yang pertama, dicatat ya. Nanti ada latihannya, nanti latihannya dikerjakan. Kondisi yang pertama untuk cucu perempuan, terdapat cucu lelaki dan cucu perempuan. Dengan catatan seperti kaidah di atas, tidak ada anak lelaki pewaris yang kedudukannya lebih tinggi daripada cucu. Jadi kalau misalnya ada cucu laki-laki dan perempuan, ya dia bisa mendapatkan dengan syarat tidak ada anak lelaki dari pewaris. Kalau ada anak lelaki dari pewaris, tentu saja hak waris cucu ini semuanya gugur, tidak dapat, karena ada anak laki-laki dan anak laki-laki itu lebih dekat daripada mereka dari jalur nasab dan kedudukannya lebih tinggi ya. Dan kalau ada cucu laki dan cucu perempuan, maka otomatis cucu laki-laki dapat 2 bagian, cucu perempuan dapat 1 bagian. Ini yang pertama. Maksudnya cucu laki-laki atau cucu perempuan ini dapat jika tidak ada anak lelaki dari pewaris. Yang kedua, kondisi yang kedua, terdapat cucu lelaki saja. Dengan catatan seperti kaidah di atas, tidak ada anak laki-laki pewaris yang kedudukannya lebih tinggi daripada cucu. Jika ada anak lelaki pewaris, maka otomatis cucu laki-lakinya, walaupun cucu laki-laki ya, maka gugur. Maka harta warisannya bisa dibagi rata kepada cucu lelaki jika ahli warisnya hanya cucu lelaki saja. Kondisi yang ketiga, terdapat cucu perempuan saja. Kalau yang pertama, cucu laki dan cucu perempuan. Ini laki-laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian. Yang kondisi yang kedua, cucu laki-laki saja, maka otomatis dibagi rata kepada cucu laki-laki. Yang kondisi yang ketiga adalah cucu perempuan saja, dengan syarat tidak ada anak lelaki dan perempuan dari ahli waris. Kalau ada anak lelaki, maka otomatis gugur, cucu semuanya gugur kalau ada anak lelaki dari pewaris, baik itu cucu laki atau cucu perempuan ya. Maka jika ada cucu perempuan saja, jika cucu perempuannya cuma 1, maka dia dikasih setengah. Kalau cucu perempuannya ada 2, maka diberikan 2/3. Kondisi yang keempat, terdapat cucu perempuan dan anak perempuan. Ada cucu perempuan dan anak perempuan, tapi nggak ada anak laki-laki. Kalau ada anak laki-laki tadi sudah disebutkan, otomatis cucu gugur semuanya. Maka ketika ada hanya cucu perempuan dan anak perempuan saja, maka anak perempuan, karena hanya ada 1, anak perempuannya dapat setengah, dan cucu perempuan diberikan 1/6. Pembagian ini ditetapkan jika anak perempuannya 1 saja. Jika anak perempuannya berjumlah 2 orang lebih, maka mendapatkan 2/3, yang berarti cucu perempuan gugur, tidak mendapatkan warisan karena bagian 2/3-nya sudah diambil penuh oleh 2 anak perempuan. Ya, kalau anak perempuannya 1, kemudian ada cucu perempuan, ya cucu perempuannya dapat, anak perempuan dapat setengah, cucu perempuan dapat 1/6. Tapi kalau anak perempuannya 2 atau lebih, ya otomatis warisannya diberikan kepada anak perempuan semua. Ya, dapat 2/3, karena hak warisnya sudah diambil semua oleh anak perempuan jika anak perempuannya lebih dari 2. Sebagaimana hadis Abdullah bin Mas'ud tadi yang sudah kita baca.
Jika terdapat cucu lelaki, maka cucu perempuan mendapatkan warisan dengan asobah. Asobah sisa. Karena keberadaan cucu lelaki. Andai dia tidak ada, maka cucu perempuan gugur. Seperti kasus di atas atau contoh perhitungan di atas. Perhitungan ini berdasarkan kebanyakan para sahabat dari Aisyah radhiyallahu anha annaha kanat tusyarriku baina ibnataini wa ibnati ibnin wa ibni ibnin tu'til ibnataini atsulutsaini wa ma baqiya fasyarrakathum. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau pernah tusyarriku menggabungkan baina ibnatain, itu memberikan warisan antara dua anak perempuan, cucu perempuan dari anak lelaki dan cucu laki dari anak lelaki. Wa bunatu ibnin wa bni ibnin, cucu laki atau cucu perempuan dari anak lelaki. Maka Aisyah radhiyallahu anha memberikan 2/3 untuk dua anak perempuan dan sisanya diberikan kepada mereka, yaitu cucu perempuan dan cucu lelaki. Dan cucu lelaki. Ini dengan syarat jika terdapat cucu lelaki, maka cucu perempuan mendapatkan warisan dengan asoba dan sisanya diberikan kepada cucu. Imam Masruq meriwayatkan ucapan Aisyah di atas juga mengatakan ra'aitu Zaid ibn Thabitin wa ahlal Madinah yusyarrikuna fi ibnataini wa binti ibnin wa ibni ibnin wa ukhtaini. Saya melihat Zaid bin Thabit dan penduduk Madinah menggabungkan antara dua anak perempuan, cucu perempuan dari anak lelaki dan cucu lelaki dari anak lelaki, dan juga dengan dua saudara perempuan. Ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi. Adapun hadis Aisyah diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dan hadisnya sahih. Baik. Kita berikan contoh kasus ya. Contoh kasus misalnya ada seorang wafat meninggalkan istri. Coba dilatih ya supaya tajam. Kaidah-kaidah yang sudah kita bahas dilatih supaya tajam. Seorang wafat meninggalkan seorang istri, cucu laki-laki, cucu perempuan dari anak lelaki yang wafat lebih dahulu dari pewaris. Ya, si A wafat meninggalkan istri, kemudian cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak lelaki, dan anak lelakinya wafat lebih dahulu. Baik, coba istri dapat berapa? Karena punya anak, istri dapat 1/8. Iya. Terus cucu dapat berapa? Cucu jadi asobah. Sisa, karena nggak ada anak perempuan lagi. Cuma ada anak satu, laki, dan sudah wafat terlebih dahulu. Sisanya ada cucu. Maka, sisa dari warisan itu diberikan kepada cucu laki dan cucu perempuan dari anak lelaki. Yang anak lelakinya sudah wafat terlebih dahulu. Dan tentu saja, cucu lelaki ini dapat 2 bagian. Cucu perempuan dapat 1 bagian. Bisa ya? Bisa. Insya Allah. Contoh kasus yang kedua, ada seorang wafat meninggalkan istri, 3 cucu perempuan dan saudara lelaki kandung. Meninggalkan istri, 3 cucu perempuan dan saudara lelaki kandung. Istri dapat berapa? Kalau punya anak dapat 1/8, betul. 3 cucu perempuan, cucu perempuannya lebih dari 2, nggak ada anak perempuan juga. Berarti dapat 2/3. Terus saudara lelaki dapat berapa? Sisa atau asobah? Asobah. Ternyata dia punya anak lelaki semua misalnya. Ya, anak lelaki yang pertama meninggal punya anak atau alias cucu dari pewaris. Maka yang ada cucu perempuan 3 orang ini dia mendapatkan 2/3 karena lebih dari 2 orang. Bisa ya? Baik.
Contoh kasus yang nomor 3. Seorang istri wafat. Seseorang wafat meninggalkan ahli waris suami, anak perempuan 1, 3 cucu perempuan, saudara perempuan kandung, saudara lelaki kandung. Seseorang meninggal, kemudian ahli warisnya adalah suami, satu anak perempuan yang masih hidup, 3 cucu perempuan, saudara perempuan kandung, saudara laki-laki kandung. Saudara perempuan kandung, saudara laki kandung dari si mayit ya. Dari si mayit. Taib. Yang pertama, seorang meninggal kemudian ahli warisnya suami. Suami dapat berapa? Karena dia punya anak, berarti suami dapat 1/4. Betul. Kemudian 3 cucu perempuan. Satu anak perempuan, maaf. Punya anak satu perempuan yang masih hidup. Satu anak perempuan dapat setengah. Karena anak perempuan satu. Dapat setengah. 3 cucu perempuan. 3 cucu perempuan. 3 cucu perempuan ini dapat 1/6. Dan nanti di 1/6 itu dibagi rata jadi 3. 1/6 dibagi rata dibagi 3. 3 cucu. Nah, saudara lelaki kandung dan saudara perempuan kandung ini adalah asobah. Ini adalah asobah. Dalam kasus ini, jika anak perempuan berjumlah 2 atau lebih, maka otomatis perhitungannya berbeda. Kalau tadi kan anak perempuannya masih hidup 1 ya. Kalau anak perempuannya lebih, otomatis suami dapat 1/4. Anak perempuan 2 orang misalnya, maka dia dapat 2/3. Otomatis 3 cucu perempuan tadi gugur, karena bagiannya sudah diambil oleh anak perempuan yang lebih dari 2. Adapun sisanya dibagi kepada saudara laki kandung dan saudara perempuan kan kandung. Saudara laki dapat 2 bagian, saudara perempuan dapat 1 bagian. Begitu juga dalam kasus yang tadi, jika ternyata ada 1 cucu laki-laki, maka hitungannya beda lagi. Maka hitungannya beda lagi. Ada cucu lelaki, maka si suami dapat 1/4. 2 anak perempuan dapat 2/3. 2/3 misalnya anak perempuannya 2. Dibagi 2. 2/3 bagi 2. Iya. Kemudian ada 1 cucu 3 cucu perempuan dan ada 1 cucu laki-laki. Ya, berarti kan ada cucu perempuan, ada cucu laki. Ada sebab cucu laki ini, otomatis saudara kandung si mayit, baik laki-laki maupun perempuan, jadi gugur. Karena adanya cucu lelaki ini, anak lelaki, cucu lelaki ini kuat ya, dari segi nasab. Dari segi nasab kuat. Oleh karena itu, 3 cucu perempuan dan satu cucu laki-laki ini hitungannya jadi sisa. Cucu laki-laki dapat 2 bagian, cucu perempuan dapat 1 bagian. Otomatis saudara laki dan saudara perempuan kandung dari si pewaris, dari pewaris 6, maka gugur. Maka gugur ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian langkah yang keempat adalah penghitungan warisan ayah dan kakek. Ayah dan kakek. Selesai perhitungan warisan cucu, kemudian perhitungan waris ayah dan kakek. Ada 2 kaidah dalam perhitungan warisan ayah dan kakek ini. Kaidah yang pertama, ayah ahli waris permanen. Ayah itu adalah ahli waris yang permanen. Dengan syarat dia hidup di saat pewaris wafat. Ayah itu ahli pewaris yang permanen dengan syarat dia masih hidup saat pewarisnya wafat. Yang kedua, kakek mendapat hak waris jika masih hidup di saat pewarisnya wafat. Dan ayah pewaris sudah wafat sebelumnya. Misalnya si A,
punya ayah, punya kakek. Si kakek ini dapat warisan jika ayahnya sudah meninggal terlebih dahulu sebelum pewarisnya ini meninggal. Dia masih hidup, bapaknya udah meninggal duluan, kakeknya masih hidup. Maka si kakek ini dapat warisan jika ya ayah dari si pewaris ini sudah meninggal terlebih dahulu, ya. Paham ya? Dalilnya hal ini berdasarkan dalam surat An-Nisa ayat 11, wali abawaihi likulli wahidin minhum sudus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wali abawaihi likulli wahidin minhum sudus mimma taraka in kana lahu walad. Kedua ibu bapak masing-masing mendapatkan 1/6 dari harta yang ditinggalkan jika yang meninggal itu mempunyai anak. Fa in lam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi tsulus. Jika dia yang meninggal tidak memiliki anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapatkan 1/3. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi tsudus. Jika dia yang meninggal itu memiliki beberapa saudara, maka ibunya dapat 1/6. Ayat ini menjelaskan hak waris ayah, yaitu bagian yang telah ditentukan atau farid. Bagian ini muncul ketika pewaris memiliki anak lelaki atau anak lelaki dan anak perempuan. Hak waris ini juga dijelaskan oleh sahabat Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, kanal malu lil walad. Dahulu itu harta itu untuk anak. Kanatil wasiyatu lil walidain, dan wasiat itu untuk kedua orang tua. Fanasakhallahu min zalika ma ahabba. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menghapus itu sesuai dengan apa yang Allah cintai. Faja'ala lidzakari mithla hadzil unsayain, dan Allah menjadikan satu anak lelaki seperti dua anak perempuan. Waja'ala lil abawaini likulli wahidin minhumas sudus, dan Allah memberikan 1/6 untuk masing-masing kedua orang tua. Waja'ala lil mar'ati tsumun warubu, Allah menjadikan istri itu dapat 1/8 dan 1/4. Ini 1/8 dan 1/4 untuk istri. Wali zauji asyatra warubu, dan untuk suami itu dapat 1/2 dan 1/4, ya 1/2 kalau nggak punya anak, 1/4 kalau punya anak. Begitu juga istri, 1/8 jika punya anak, 1/4 jika tidak punya anak. Jadi ayah atau kakek dalam kondisi tertentu akan mendapatkan bagian yang tidak ditentukan. Terkadang ayah atau kakek mendapatkan asobah juga, iya, dia dapat waris juga plus asobah juga, iya, termasuk farid plus asobah. Ketika pewaris tidak memiliki anak lelaki. Ketika tidak memiliki anak lelaki, maka ayah atau kakek bisa menjadi farid plus asobah, ya, insya Allah. Karena ayah merupakan ahli waris terdekat kepada pewaris, sehingga dia mampu menggusur dan menghapus saudara-saudara pewaris. Hal ini berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala al-hiku al-fara'idu bi ahliha fa ma baqiya fa huwa li aula rajulin zakarin. Hadis riwayat Imam Bukhari, ya. Kalau hadis Abdullah bin Abbas yang sebelumnya diriwayatkan juga Imam Bukhari. Kata Nabi SAW dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, bagilah bagian-bagian yang telah ditentukan itu kepada mereka yang berhak menerimanya. Al-hiku al-fara'idu bi ahliha fa ma baqiya fa huwa li aula rajulin zakarin, dan yang tersisa darinya diberikan kepada lelaki yang terdekat, kepada yang terdekat kepada si mayit tentunya, ya. Berdasarkan dalil-dalil ini dapat kita pahami bahwa pembagian waris ayah atau kakek berbeda-beda sesuai dengan komposisi anak pewaris. Ya, ini dijelaskan oleh Ustaz Nizar Hafizullah Ta'ala. Ada 3 kondisi dalam perhitungan warisan ayah atau kakek. Catat ya. Yang pertama, ayah atau kakek mendapatkan asobah, yaitu sisa. Sisa dari yang mendapatkan farid. Ayah mendapatkan asobah ini jika pewaris tidak memiliki anak. Baik anak lelaki atau anak perempuan. Ya. Ayah atau kakek bisa jadi
Osoba. Contoh kasus misalnya seseorang wafat meninggalkan istri, ayah, kakek, saudara lelaki kandung dan saudara perempuan kandung. Istri, ayah, kakek, saudara lelaki kandung, saudara perempuan kandung. Coba dihitung. Ya, istri dapat berapa? Nah, istri dapat 1/4. Kenapa? Karena tidak punya anak. Enggak ada anak di sini sebutin. Enggak punya anak. Ini 1/4. Ayah dapat berapa? Ayah dapat sisanya. Sisa dari setengah tadi, 1/4 tadi. 1/4 udah dibagi ke istri. Sisanya semuanya untuk ayah. Kakek dapat enggak? Enggak lah, gugur karena ada ayah. Ya, kakek tidak dapat kalau masih hidup. Kemudian saudara kandung laki atau perempuan dapat enggak? Karena ada ayah, walaupun enggak ada anak. Ya, semuanya sisanya dikasih ke ayah. Ya. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, ada seorang wafat meninggalkan istri, kakek, saudara lelaki kandung, saudara perempuan kandung. Ya, gampang ya, sama seperti tadi. Berarti istri dapat berapa? 1/4 karena enggak punya anak. Kakek dapat berapa? Sisa. Dapat sisa semua dibagi ke kakek. Kenapa? Karena ayahnya sudah meninggal duluan. Paham ya? Kakek tidak mendapatkan jika masih ada ayah dari si pewaris. Kalau ayah si pewaris sudah meninggal duluan, otomatis kakeknya dapat sisa. Kalau kandung laki perempuan ini tidak dapat gugur. Karena ada kakek pewaris. Ya. Kondisi yang kedua, ayah atau kakek mendapatkan farid yaitu 1/6. Jika pewaris memiliki anak lelaki dan anak perempuan. Di kakek atau ayah mendapatkan 1/6 jika punya anak dari si pewaris. Contoh kasus, si A wafat meninggalkan istri, anak lelaki, anak perempuan, ayah, kakek, saudara kandung laki, saudara kandung perempuan. Nah, banyak loh. Istri dapat berapa? 1/8, karena kan punya anak. Punya anak. Maka si ayah dapat 1/6. Karena si pewarisnya ini meninggal punya anak. Maka ayah dapat 1/6. Anak laki dan anak perempuan ini asoba atau sisa. Anak laki-laki dapat 2 bagian, anak perempuan dapat 1 bagian. Saudara kandung laki, saudara kandung perempuan gugur karena ada anak. Begitu juga kakek gugur karena ada ayah. Karena ada ayah, gampang ya. Insyaallah. Baik. Contoh kasus lagi. Seorang wafat meninggalkan istri, anak lelaki, anak perempuan, kakek, saudara lelaki kandung, saudara perempuan kandung. Sama seperti tadi tuh. Istri dapat 1/6. Kemudian kakek dapat berapa? 1/6. Maaf, tadi istri dapat 1/8. Istri dapat 1/8. Kamu punya anak ya. Kakek dapat 1/6. Kenapa kakek dikasih? Karena ayah dari si pewaris sudah wafat lebih dahulu. Maka kakek yang masih hidup ketika itu diberikan 1/6. Kemudian sisanya dikasih ke anak. Anak laki-laki dapat 2 bagian, anak perempuan dapat 1 bagian. Saudara kandung laki ataupun perempuan gugur karena ada anak dan ada kakek. Ya, ini kondisi yang kedua. Yang ketiga, ayah atau kakek mendapat farid yaitu 1/6 plus asobah jika pewaris memiliki anak perempuan saja. Kalau tadi kan kasusnya ada anak laki-laki, ada anak perempuan, maka kakek atau ayah dapat 1/6 saja. Nah, kalau kan kasusnya kondisinya anaknya hanya perempuan saja, tidak ada anak lelaki, maka ayah atau kakek mendapatkan farid plus asobah. 1/6 plus asobah. Contoh kasus, seseorang wafat meninggalkan istri, anak perempuan 1, kemudian ayah, saudara kandung laki, dan saudara kandung perempuan. Istri, anak perempuan 1, ayah,
saudara laki-laki kandung dan saudara perempuan kandung. Taib, istri dapat berapa? Sepet 8, karena punya anak, walaupun satu ya anaknya, perempuan saja, tunggal. Istri dapat 1/8. Kemudian ada anak perempuan satu, dapat berapa? Dapat setengah, karena anak perempuan satu. Kemudian ayah, ayah dapat berapa? Dapat 1/6 plus asobah sisanya. Jadi udah dibagi ke istri, anak perempuan, dan ayah. Istri dapat 1/8, anak perempuan dapat setengah, ayah dapat 1/6. Masih ada sisa tuh. Sisanya dibagi juga ke ayah. Adapun saudara laki-laki kandung, saudara perempuan kandung gugur karena ada ayah. Karena ada ayah. Paham ya? Contoh kasus lagi. Suami wafat atau seseorang wafat meninggalkan istri, anak perempuan, kakek, saudara laki kandung, saudara perempuan kandung. Istri, anak perempuan, kakek, saudara laki-laki kandung, saudara perempuan kan kandung. Baik, istri dapat berapa? 1/8, karena ada anak ya. Anak perempuan satu dapat 1/2 atau setengah. Kemudian kakek dapat berapa? 1/6 plus asobah, karena nggak ada anak laki-laki. Adapun saudara laki-laki kandung, saudara perempuan kandung gugur karena ada kakek ya. Bisa insyaallah ya. Baik, ini perhitungan waris ayah dan kakek. Kemudian selanjutnya langkah yang kelima adalah perhitungan waris ibu dan nenek. Ada dua kaidah dalam masa ini. Yang pertama kata Ustaz Nizar hafizahullah taala, ibu ahli waris yang pertama, ibu ahli waris adalah ahli waris permanen. Ibu adalah ahli waris permanen. Jika hidup di saat pewaris wafat, pewaris wafat, ibunya masih hidup, nah ini dapat tuh permanen. Itu termasuk farid. Kemudian yang kedua, kaidah yang kedua, nenek mendapatkan hak waris jika hidup di saat pewaris wafat. Jika ibu pewaris sudah wafat dan ibu pewaris sudah wafat sebelumnya, misalnya ada orang meninggal, dia punya ibu, punya nenek. Si nenek ini dapat dengan catatan si ibunya meninggal duluan, sudah meninggal terlebih dahulu daripada si pewaris. Jika ibunya masih ada, tentu saja si nenek gugur karena ada ibu terhalang. Paham ya? Baik. Dalilnya dalam surat An-Nisa ayat 11 tadi, Allah berfirman, wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad fa in lam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi as-sulus fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi as-sudus. Dan untuk kedua bapak ibu masing-masing dapat 1/6 dari harta yang ditinggalkan jika yang meninggal itu memiliki anak. Jika yang meninggal tidak memiliki anak dan dia diwarisi oleh kedua bapak ibunya saja, maka ibunya dapat 1/3. Jika dia yang meninggal memiliki beberapa saudara, maka ibunya dapat 1/6. Iya, ayat ini menjelaskan tentang hak warisnya ibu, bahwa ibu mendapatkan waris yang berbeda-beda yang dipengaruhi oleh keberadaan anak dan saudara pewaris. Adapun hak waris nenek itu disebutkan di dalam hadis Qabisah bin Zu'aib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ja'atil jaddatu ila Abi Bakrin tas'aluhu mirasaha. Ada seorang nenek menemui Abu Bakar, kemudian dia bertanya tentang hak warisnya. Faqal, kemudian Abu Bakar mengatakan, ma'a'lamu laki fi kitabillahi syai'an wa la'a'lamu laki fi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min syai'. Saya tidak tahu tentang bagian warismu dari Al-Qur'an ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta as'alan nas, sampai saya tanya kepada sahabat yang lain. Kemudian Abu Bakar pun bertanya kepada Mughirah bin Syu'bah. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'ala laha sudus, kata Al-Mughirah bin Syu'bah. Saya pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan atau menetapkan 1/6 untuk nenek. Faqala, man yashadu ma'aka au man ya'lamu ma'aka, kata Abu Bakar, ada saksi enggak atasmu, atas perkataanmu itu? Ada orang yang pernah mendengar juga enggak seperti perkataanmu? Faqama Muhammad bin Maslamah,
Muhammad bin Maslama berdiri kemudian mengatakan faqala misla zalik, mengatakan seperti yang dikatakan oleh Mughirah bin Syu'bah. Fa'an fazahu laha. Kemudian Abu Bakar pun memberlakukan itu. Dari dalil ini dapat kita simpulkan perhitungan waris ibu dan nenek menjadi beberapa kondisi. Kondisi yang pertama, perhitungan waris ibu. Ibu itu mendapatkan sepertiga jika tidak ada anak pewaris. Pewaris itu tidak memiliki anak, meninggal belum punya anak, ya. Ibu dapat sepertiga. Dan saudara dapat ibu dapat sepertiga jika tidak punya anak dan ada satu saudara. Ada satu saudara kan kandung si pewaris. Kemudian kondisi yang selanjutnya, ibu mendapatkan 1/6 jika pewaris memiliki anak dan terdapat dua saudara atau lebih. Ini ibu ya. Ibu mendapatkan 1/3 jika pewaris tidak punya anak dan ada satu saudara. Dan ibu bisa mendapatkan 1/6 jika pewaris ini memiliki anak dan ada dua saudara atau lebih. Adapun kondisi selanjutnya, kondisi yang kedua adalah nenek. Perhitungan waris nenek. Hak nenek disebutkan dalam hadis Qobisho tadi adalah 1/6. Tapi dengan satu syarat, yaitu ibu pewaris sudah wafat. Seperti tadi ya, nenek bisa dapat bagian jika ibu si pewaris sudah wafat. Kita baca contoh kasus contohnya supaya mempertajam apa kaidah yang telah kita pelajari. Yang pertama contoh ada kasus, ada seorang wafat meninggalkan istri, ibu, nenek, saudara lelaki kandung. Seorang wafat meninggalkan istri, ibu, nenek, dan saudara lelaki kandung. Maka istri dapat berapa? 1/4 karena nggak punya anak. Ibu dapat berapa? 1/3 karena tidak ada anak. Nenek gugur karena sudah diambil, terhalang oleh ibu. Saudara kandung laki-laki, maka ini dapat sisa asobah. Karena nggak ada anak, nggak ada bapak, nggak ada kakek. Kemudian contoh kasus yang kedua. Seseorang wafat meninggalkan istri, nenek, saudara laki kandung, saudara perempuan kandung. Ya, mudah ya, sama seperti tadi. Istri dapat berapa? 1/4 karena nggak punya anak. Nenek dapat 1/6 karena nggak punya ibunya udah meninggal duluan. Dapat 1/6. Kemudian saudara kandung dapat berapa? Sisa. Saudara kandung laki-laki 2 bagian, saudara kandung perempuan 1 bagian. Kemudian contoh kasus yang ketiga. Seseorang wafat meninggalkan ahli waris suami, anak perempuan, anak lelaki, ibu, saudara lelaki kandung, saudara perempuan kandung. Seseorang wafat meninggalkan suami, ada anak perempuan, ada anak lelaki, ada ibu, saudara kandung laki, saudara kandung perempuan. Baik, bisa ya. Seorang wafat meninggalkan suami. Suami dapat berapa? Karena punya anak dapat 1/4. Dapat 1/4. Kemudian ibu. Ibu dapat berapa? Ibu dapat 1/6 karena ada anak. Nah, sisanya dibagi ke anak. Dibagi ke anak. Anak laki-laki dapat 2 bagian, anak perempuan dapat 1 bagian. Adapun saudara kandung gugur karena ada anak. Apalagi anak lelaki ada ya. Ini kuat sekali kondisinya atau posisinya anak lelaki. Allahu a'lam bishawab. Ya. Selesai pembahasan hitung waris cucu, ayah, kakek, ibu dan nenek. Baik, latihan coba antum kerjakan semampu antum. 3 latihan ya. Latihan pertama coba dihitung
Kriteria yang pertama, si A wafat meninggalkan satu anak perempuan, dua anak lelaki, dan satu cucu perempuan dari anak lelaki. Saya ulang, si A wafat meninggalkan satu anak perempuan, dua anak lelaki, satu cucu perempuan, dan dari anak laki-laki. Iya, ahli warisnya berarti ada tiga. Satu anak perempuan, dua anak laki, satu cucu perempuan dari anak laki. Ya, kerjakan ya. Nanti kerja tulis di komen jawabannya, nanti kita koreksi ya. Insya Allah ta'ala. Nomor 2, si A wafat meninggalkan 4 anak perempuan, 2 si A wafat meninggalkan 2 cucu perempuan, dari anak lelaki, kemudian 2 cucu lelaki dari anak lelaki, dan satu cicit perempuan, ya, ahli warisnya 2 cucu perempuan dari anak lelaki, 2 cucu lelaki dari anak lelaki, dan satu cicit perempuan. Soal nomor 3, seseorang wafat meninggalkan suami, ibu, dan saudara lelaki kandung. Nomor 3 ya. Nomor 4 terakhir, seorang wafat meninggalkan suami, ibu, nenek, kakek, dan anak perempuan. Ya, silakan dikerjakan, nanti ditulis di komentar ya. Semoga bermanfaat yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala saja. Yang salah murni dari saya pribadi, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan-kesalahan kita. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.